jom unpack Bobo Galaxy Card. Hari ni kita nak unpack Bobo Galaxy Card yang lama. Ini pack versus. Dan kalau korang tengok, dia punya card ni pun dah agak season sikit lah. Pack versus ni adalah pack pertama yang dikeluarkan pada tahun 2020. Dan sebelum pack versus, kita ada pack fusion. Pack fusion yang ada retaka lah. Apa kita katakan itu pack movie. Okey, baik. Untuk pack pertama ni, card pertama kita dapat serabut. Diikuti lekat sikit guys. Card kedua kita dapat Panglima Pairapi, penguasa asal kuasa api. Seterusnya kita ada Juggernaut, retaka kristal. Memang nice. Seterusnya, ini sebab card ni dah lama, so dia melekat sikit eh. Seterusnya kita ada Bobo Boy Ice dengan serangannya Meriam Ice. Dan kad istimewa dalam pack ni kita ada Bobo Boy Gempa. Ini adalah pakaian yang Bobo pakai masa hari raya. Tak silap saya pihak pack versus ada 9 pack. 9 pack semuanya, jadi ada 9 card special lah. Dan yang best pasal Bobo Galaxy Card ni, kat belakang pack tu korang dah tahu dah card apa yang bakal korang dapat. Alright, pack seterusnya kita ada card Adudu. Lekat lagi. Diikuti dengan Bobo Boy Duri. Lepas tu kita ada Retaka Balak, Papa Yam dan Pipi Zola. Tok Abah, ini card favourite saya ni. Effect the best. Dan card special kita, kita ada Bobo Boy Glacier. Yang card Tok Abah tu, effect dia adalah automatic menang jika pihak lawan ada effect. Jadi kalau korang main Bobo Boy Glacier card, kalau pihak lawan ada effect, terus menang tanpa perlu osom. Agak OP jugalah card Tok Abah tu. Okey, untuk pack seterusnya, card pertama hadir dengan Sinar Bond. Ini adalah power sfera yang diberikan oleh Retaka. Seterusnya kita ada Mecha Probe, Raksasa Ketupat daripada Iklan Raya. Kita ada Retaka. Dan kat studio kita, kita ada Bobo Boy Frost Fire. Kejap. Ada 5 kad eh. Rasa macam tak cukup satu. Okay, pack ni kita ada Glacier kan? Garam Tua Ice tu tak ada. Terkurang satu lah. Malulah, ini pack lama guys. Pack lama. Alright, seterusnya. Satu lagi saya buat video ke apa, nak tengok macam mana keadaan kad tu. Masih okey ke tidak. Okey, setakat ni kad-kad kita buka semuanya masih dalam keadaan yang baik. Cuma satu pack tu je kad tak cukup. Seterusnya kita ada data bot daripada musim pertama Bobo Galaxy. Kita ada Nyamuk Amuk dan Nyamuk Amuk Gegasi. Retaka Gama. Retaka Gama dia boleh sedut efek pihak lawan. Kita ada Boboy Halilintar Baju Silat daripada Iklan Raya. Adudu daripada Movie 2. Dan kad istimewa kita Boboy Frost Fire. So setakat ini kad special kita ada adalah Grade A. Selalunya akan ada satu Grade S eh. Sekarang tak jumpa lagi, masih belum keluar lagi. Baiklah, kita buka ke paket seterusnya. Ni kita nak nostalgia lah sikit. Sementara tunggu pack Monster Galaxy Card keluar, kita buka lah dulu pack lama Boboy Galaxy Card. Baiklah, untuk kad pertama kita ada Motorbot dan Commander Kokuchi, diikuti dengan Captain Besar Vargoba. Seterusnya kita ada Satrianta. Lagi, melekat lagi. Mecha Probe dan Adudu. Retaka Beliung dan kad istimewa kita, kad Grade A Bobo Boy Glacier. Kalau ada perasan, kebanyakan kad-kad yang kuat dia tak ada efek. Tapi attack dengan HP dia tinggi lah. Tapi bagi saya, kad-kad yang ada efek ni lagi best. Dah nampak dah kad special dia. Dah nampak kad special dia. Spoiler. Okay, apa kita letak ke belakang dulu. Alright, kita ada Joker 2 dan juga Cardboard. Kita ada Papaya. Lekat-lekat lagi. Nasib baik tak koyak. Harap tak koyak. Okay, kita ada Adudu, Captain Besar Vargoba daripada musim pertama Bobo Boy Galaxy, Chakada daripada Bobo Boy Movie 2, dan kat istimewa kita Bobo Boy Supra Grade A. Nice. Okay, kita masih ada lagi 1, 2, 3, 3 pack lagi. 3 pack lagi kita buka Bobo Boy Solar dulu. Cantik packaging dia. Dia punya gambar depan tu memang lawa. Okay, tarik kita buka. So far masih, yang mana dalam plastik ni, dia punya pack tu masih dalam keadaan baik lah. Nak buka pun mencabar. Sayangnya, takpelah, takpe. Tarik sikit. Alright, let's go. Kad pertama hadir dengan Jagara daripada musim pertama Bobo Boy Galaxy. Kita ada Fang Naga Bayang, Laksmana Tarung. Melekat. King Balakong, penguasa asal kuasa balak. Seterusnya kita ada Captain Sparrow dan Hookabot daripada musim pertama Bobo Boy Galaxy. Dan kad istimewa kita Bobo Boy Solar Grade A.
Baiklah, seterusnya kita ada pack gambar halilintar. Kita ada pack halilintar. Rasa-rasanya ini pun grade A. Grade A juga ni. Okay, kita buka dan tarik letak belakang kat CV kita. Alright, kita ada armor bot. Armor bot, seterusnya kita ada Captain Besar Vargo Bar. Bobo Boy Duri. Lepas Bobo Duri, Retaka. Retaka Voltra. Seterusnya, okay, melekat. Kembar Naga Tembaga. Ini daripada kad game yang mereka main kat musim 1. Dan kat CV kita, kita ada Bobo Boy Halilintar. Okay, confirm lah kita punya apa ni, kad Bobo Boy Supra adalah kad grade S kita untuk pack versus. Oh, ini kalau tengok package dia dah teruk sangat ni. Harap-harap dalam ni masih okey lah. Harap-harap dalam ni masih lagi okey. Semoga plastik luar tu berjaya melindungi kad kita ni. Sebab sekarang susah saya dapat pack versus ni. Memang susah. Okay, so far nampak macam okey. Alright, okay. Kad pertama, tarik belakang sikit. Okay, kita ada Ikubot daripada iklan raya Bobo Boy. Naga Kepala Berkembar. Ini pun kad game yang mereka main di musim pertama Bobo Galaxy. Seterusnya kita ada Kecik daripada movie 2. Bobo Boy Blaze. Bukan berapi. Angkasa. Watak favourite saya ni. Perisai Kristal. Dan kad terakhir. Hai, Bobo Boy Supra Grade A. Kan saya terlepas pandang. Siapa Grade S tadi? Saya sangka ke Bobo Boy Supra. Sekejap kita check balik. Okey, kita ada Gempa. Okey, Gempa pun kad huruf A juga. Okey, kita fokuskan sikit. Okey, seterusnya kita ada Bobo Boy Glacier A juga. Bobo Boy Supra pun grade A. Glacier pun grade A. Siapa S? Bobo Boy Frostfire pun grade A. Solar, Halilintar dan kad terakhir kita Bobo Boy Supra. Ay, semua A. Eh, ada satu lagi. Oh, Bobo Boy Frostfire. Inilah dia kad grade S kita untuk pack versus. Okey, dan mungkin ada yang tak tahu, kad-kad Bobo Galaxy ni sebenarnya boleh digabungkan untuk menjadi poster. Jadi ini adalah kad daripada pack versus yang telah saya susun untuk membentuk poster. Jadi ada 6 poster kesemuanya. Memang terbaik.